kelakuan Anggi tinggalkan suami bisa dipidanakan. Kegaduhan pengantin baru hilang Anggi Anggraeni yang kini ditemukan ternyata tak bisa move on dari mantan pacarnya, masih menjadi sorotan. Akibat kelakuan Anggi Anggraeni, Fahmi Husaini sebagai suami dirugikan. Bukan hanya dirugikan beban moral, faktanya Fahmi Husaini juga dirugikan secara materi. Oleh karena itu bisa saja, Fahmi Husaini mengadukan perbuatan Anggi mantan istrinya itu ke jalur hukum atau dipidanakan. Hal ini dibahas Fahmi Husaini saat berbincang dengan Deddy Mulyadi di kanal YouTube-nya. Deddy Mulyadi menyinggung perbuatan mantan istrinya, Anggi Anggraeni dan mantan pacarnya itu bisa dipidanakan. Namun, ternyata Fahmi Husaini memilih sikap bijak. Ia juga mengungkap alasannya tak mempidanakan Anggi Anggraeni, mantan istrinya tersebut. Sebagaimana diketahui, untuk menggelar pernikahannya, Fahmi rela menguras tabungannya untuk menikahi Anggi Anggraeni. Namun, nahas Anggi kabur sehari usai dinikahi dan pergi mencari mantan pacarnya, Adriaman Lasse. Fahmi Husaini sendiri bertemu dengan Adriaman Lasse, mantan pacar Anggi saat mediasi di kantor polisi. Dalam kesempatan itu, Fahmi menceraikan langsung Anggi di hadapan keluarga serta mantan pacarnya.